Gelisah. Ujiannya ada banyak bentuk, Yati. Sebenarnya orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa juga merupakan satu ujian yang besar sebenarnya. Orang yang duduk dalam satu benda yang dia tahu benda itu salah. Ya, tak terkecuali kita semua, Yati. Ya, kita jangan kita menyucikan diri kita sendiri pula. Kita menyucikan diri kita. Kita menyucikan diri kita. Ya. Itu ada yang Quran tu. Jangan kamu fikir bagus dengan diri kamu ni. Jangan kamu fikir bersih dengan diri kamu ni. Allah yang membersihkan manusia. Siapa-siapa yang Allah nak. Jadi, kita pun tak terkecuali. Kita ni tahu ni. Kita ni ada buat dosa ni. Ada buat salah ni. Dan kita bergelumang. Maknanya, kita istiqomah buat benda tu. Maknanya konsisten lah, ya. Yeah? Boleh kata istiqomah. Entahlah, tak betul kot ayat tu kan. Ya, maknanya kita ni berterusan. Dan ia sangat menyakitkan. Yeah. Orang yang mengetahui bahawa dia berterusan melakukan dosa sebenarnya detention. Sakit. Ia bukan tak tahu tu. Kadang-kadang duduk dalam kemelut tu. Dalam kemelut, kebimbangan, keserabutan, takut mati. Dia tahu ni datang mati bila-bila. Tapi saat benda ubat yang paling penting, tuan-puan, penawarnya ialah tolong cari, kalau kata hati tu, tolong sampai kepada lubuk hati yang paling dalam. Tolong sentuh yang paling dalam tu, biar daripada situ terbitnya kejujuran untuk mengubah diri. Biar dari situ terbitnya kejujuran untuk mohon ampun kepada Allah. Ya, biar daripada situ yang paling, sebab saya kata kalau setakat kita kata saya nak bertaubatlah, itu cakap mulut je. Bagi orang yang dah biasa dengan buat benda salah, buat benda maksiat, kan jadi tabiat, jadi habit. Ini memerlukan, bila saya kata daripada hati paling dalam, dia memerlukan azimah, kekuatan azam, ya, kekuatan usaha. Tapi tolonglah cari kejujuran, ya, kejujuran yang tidak ada lagi kerana yang lain kecuali kerana Allah. Ya Allah, aku ni tak ada kerana apa ni aku nak berubah ni. Bukan sebab aku dah tension. Bukan sebab sekarang ni semua benda dah jadi terbalik lintang pukang ke. Tapi aku betul-betul nak jadi hamba Allah. Aku nak bersih diri. Aku betul-betul nak berubah. Aku betul-betul bertaubat. Aku betul-betul ya nak kembali kepada Engkau. Dan tolong ya Allah, keluarkan aku daripada ujian dosa dan maksiat ini. Dia perlu betul-betul daripada hati tu. Jadi benda itu kena, ya, mungkin kena buat muhasabah dulu, ya, malam-malam masa sunyi-sunyi. Dan yang paling penting, kesungguhan itu juga bermula dengan kesungguhan kita menangisi penyesalan atas apa yang telah kita lakukan. Biar kita membuktikan, aku rela menangis banyak-banyak ya Allah di hadapan kamu, untuk aku buktikan yang aku benar-benar menyesal atas apa yang telah aku buat. Menangis. Kadang-kadang kita sibuk sangat, menangis tak sempat. Lepas tu Allah bagi ujian banyak-banyak, biar kita menangis sambil tengah buat kereta menangis. Sudahnya kan, ya. Tolonglah bagi masa untuk kita menangis sungguh-sungguh. Dan yakin, tuan-puan, Allah maha menerima taubat. Allah maha baik. Ya, kadang-kadang saya bayang macam ni je. Kalau ada lah orang buat jahat, dia tiba datang depan aku menangis. Itu pun aku kesian juga. Sebab kita ni tengok orang menangis pun kesian. Itu baru manusia biasa macam kita yang bukannya penyayang sangat pun. Jadi tak boleh nak gambar bagaimana Allah yang maha penyayang. Tangisan kita itu ada harga dia. Penyesalan kita itu harga, ada harga dia. Jadi balik cepat kepada Allah. Yang ngaku je lah segala dengan Allah. Sebab bila mengaku tu, hati kita rasa lepas. Keluar dah belaka-belaka yang maksiat kita buat. Padahal Allah memang dah tahu dah. Tapi kita ngaku, ya Allah. Tengok, ya Allah, dulu aku tampar bini aku. Contoh. Ya Allah, lepas tu kesian anak-anak aku dah jawati dengan aku. Sebab aku ni ganas sangat dengan anak-anak. Cakap dengan Allah. Sebab tiap kali kita sebut balik depan Allah benda kita jahat yang kita buat, kita macam tak letak kat dalam dah. Luar. Keluarkan. Biar Allah ambil. Seolah-olah macam biar Allah sambut untuk dibersihkan. Untuk diampunkan. Dan hati kita rasa lepas. Tapi kalau kita hanya duduk belakang orang, ya. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ampunkan dosaku. Dosa mana satu tak tahu. Itu yang berbuku lagi tu. Biar kita sedar yang mana kesilapan kita. Ya, menyesal, cakap dengan Allah, memang insya-Allah Allah akan tolong. Malah ada doa minta ampun, ya, nak beritahu halusnya doa ini, Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya, wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunkan dosaku yang aku sengaja, yang aku tak sengaja, yang aku tahu, yang aku tak tahu, yang apa ni, yang terang, yang tersembunyi, yang dulu, yang sekarang. Yang ujung tu apa? Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Ada juga tu. Kategori dosa yang kita tak sedar, Allah lebih tahu daripada aku.
maka kembalilah kepada Allah. Ya, kita semua adalah makhluk yang berdosa dan Allah adalah Tuhan yang maha mengampunkan, yang maha pengasih lagi maha penyayang.